keringetan. Minum. Makasih ya. Sama-sama. Tumben perhatian. Kok selalu perhatian kok? Kamu juga minum. Haus kan pasti. Panas banget. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo? Kak, jadi makan nih kita? Gak bisa. Gue lagi sama Bintang. Disuruh sama Tante Agnes buat nyari makanan. Jadi ya gue lagi berduaan nih sama dia nyari makanan. Terus pakai bannya bocor segala lagi sekarang. Lo berdua tuh ya. Ya ceritanya kalau lagi bareng. Nah, inilah, itulah. Nggak usah ketawa, eh. Ya udah. Jadi, jam berapa lo sampai sini? Iya, gue belum tahu. Nanti gue kabarin lagi ya. Oke, kabarin ya. Woy, minggir woy! Remblong! Minggir! Nagita? Kamu tuh gimana sih? Kamu tahu kan ini apa? Terus ngapain kamu berdiri di tengah? Hampir aja kamu ketabrak. Iya, maaf. Aku gak sadar. Aku kan udah bilang. Kamu tuh di dalam aja gak usah keluar. Ngapain ikut keluar? Jadi kayak gini kan bahaya. Untung aja kamu gak kenapa-napa. Tangan kamu kenapa? Gak usah ngaliin. Ini tangan kamu kenapa orang berdarah gini? Gak apa-apa. Aku ambilin obat, bentar. Kenapa sih kok bisa sampai berdarah gitu? Ini gara-gara aku panik. Aku ngeliat motor itu mau nabrak kamu. Tangan aku kejepit sama kunci tadi. Iya, maaf. Iya. Aku selalu salah pokoknya di mata kamu tuh. Aku selalu aja salah. Ya, bukan begitu, tapi maksud aku... Maksud aku kamu gak nurut aja. Coba kalau kamu nurut, sih gak bakal kayak gini jadinya. Makasih ya. Maaf kalau aku salahin kamu terus. Iya, aku juga minta maaf ya. Ya udah sih, kamu jangan manyun kayak gitu terus. Iya deh, iya. Aku yang salah. Aku yang selalu salah, kamu yang selalu benar. Tapi lain kali kamu lihat-lihat. Jangan sembarangan berdiri di tengah jalan lagi kayak gitu. Untung aja kamu gak kenapa-napa. Kalau sampai kamu kenapa-napa, ntar aku juga yang khawatir.